Partai Gerindra belum berani mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014 mendatang. Partai Gerindra akan menunggu hasil pemilu legislatif sebelum menetapkan pasangan capres-cawapres yang akan mereka dukung. Seusai acara peluncuran buku 10 tahun Koperasi Indonesia karya Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partainya belum mau tergesa-gesa untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Prabowo juga belum berani membuka siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2014. Prabowo berdalih Partai Gerindra masih akan fokus untuk pemenangan pemilu legislatif. Punya jadwal masing-masing ya. Jadi saya pendapatnya nanti pada saat yang tepat kalau dukungan rakyat signifikan, kuat, ya kita deklarasi. Rencana gandeng siapa, Pak? Rencana gandeng. Deklarasi itu kan seremonial ya. Ya. Nanti kita lihat, nanti masih lama. Nah, apa? Nanti biarlah DPR yang selesaikan. Ya.